bisa jadi sabuk keselamatan. Cara makainya gimana, Del? Terserah lo. Kalau urusan keselamatan sih masing-masing. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Selamat siang, Mas. Siang, Mbak. Ini ada titipan dari mama saya. Katanya dia tidak bisa datang hari ini. Mungkin baru besok. Permisi ya, Mas. Mana tanggung jawabmu? Man, ngapain sih lo? Lo ganggu aja lo, orang lagi baca manta juga. Lo ngapain? Gue mau manggil hujan. Ih, orang-orang juga tahu, Mon, kalau pakai ginian itu menangkal hujan. So tahu lo, kalau buat nangkal hujan itu cabenya di atas. Ini kan gue mau manggil hujan, cabenya gue terbawa. Lagian juga kalau segitu mah kurang, Mon. Emang lo tahu? Lah, temen gue itu banyak pawang, Mon. Ada satu pawang yang suka nyumbang, tau gak lo? Dimana-mana pawang dipanggil juga dibayar, Del. Gak ada yang nyumbang. Ini suka nyumbang. Pawang apaan? Pawang Merah Indonesia. Nah, itu mah palang. Lagian juga kalau lo punya banyak temen pawang, emang apa aja yang harus siapin? Nih, lo inget-inget ya. Lo siapin cabe 1/4 kilo. Cabe 1/4 kilo? Bawang 4 siung. Bawang 4 siung. Gula merah 4 balok, tau gak? Balok-balokan gitu. Tahu. Jangan lupa terasi. Tapi di dapur nggak ada, Del. Ya lo beli dong. Mau gratis juga manggil hujan. Manggil pawang aja bayar. Ya. Del, kayaknya nggak muat ya, Del. Tempatnya nggak cukup. Cabenya kayak kebanyakan deh, 1/4 kilo. Lagian siapa yang nyuruh dicolok-colokin ke lidi sih, Mon? Lo kan mau bikin janur cabe aja. Itu segimana dong? Ya udah lo siapin pesanan gue yang lain. Nanti bawa ke depan, gue bantuin alat-alatnya. Repot banget manggil hujan aja. Mendingan manggil demit, modal menyan doang. Lama banget sih, Del. Ini juga udah jadi, trewet. Kok lu makan sih? Lu mau hujan gak? Ini mau dong. Makan. Enak juga dong. Nunggu hujan sambil makan. Ayo terus, Mon. Mau hujan gak lo? Biar cepet turun hujannya. Iya. Aduh, gila banget deh. Bumbunya pedas banget sih. Oh, iya, 1/4 kilo. Ya, belimbingnya udah habis. Masih belum hujan-hujan juga. Ini udah hujan. Mana? Panas begini, bilang hujan lagi. Itu? Jidat lo? Hujan keringat, lihat sampai basah. Oh, iya ya. Selamat siang, Mas. Eh, Mbak yang tadi. Mas, maaf, titipan yang tadi ternyata salah. Mestinya buat tetangga sebelah. Ya, lagian tetangga tinggal sebelah pakai dikirimin blimbing segala. Mendingan kita aja masih utuh. Lebih, Mbak. Gimana sih? Sekarang blimbingnya mana? Habis, Mbak. Orang dia minta ngerujak siang-siang. Tapi enak, Mbak. Iya, Mbak. Ikutan ngerujak aja. Biar hujannya cepet turun, Mbak. Gimana sih, blimbingnya kok dihabisin? Ngapain lo senyum-senyum lo? Enggak. Kalau lo lagi kepedesan, kumis lo mencar-mencar ya. Kayak bubaran bioskop. Abdel, teman, tolong kirim barang. Karena salesman hari ini tidak masuk. Oh, salesmannya udah tua deh. Maksud lo? Ya kalau masih muda, sales boy. Ini bukan Superman, Superboy. Salesman tuh tukang dagang. Ini surat jalannya. Nganterin barangnya jalan kaki, Bu. Ini kunci mobilnya. Ini bingung, Del. Nganterin barang jalan kaki. Dipinjemin mobil. Gimana sih? Menora banget sih. Ini surat pengantar buat kita nganterin barang. Nganterinnya pakai mobil. Yang jalan siapa? Lo.
kantor itu. Eh, mau ngapain sih? Yuk. Gantian apa sih? Sirik banget lo. Del, tadi waktu kunci mobil jatuh, lu ngeliat apaan sih? Pemandangan, Mon. Emang kelihatan? Mantap. Bersih lah. Eh, Mon. Ada apa, Mon? Saya mau nanya, surat jalan buat saya mana ya? Kan sudah sama Abdel. Oh, berdua sama Abdel? Iya. Kalau kunci mobil buat saya mana? Kan juga sudah sama Abdel. Berdua juga sama Abdel? Iyalah. Ini susah banget buat dijatuhin. Emang kenapa, Mon? Eh, jatuh. Abdel ngerjain gue nih. Apa ada yang bolong kali ya? Ngapain, Mon? Tadi ada yang jatuh, Bu. Apanya yang jatuh? Ini kutu saya. Ternyata mobilnya kecil, Mon. Gue pikir gue disuruh bawa kontainer. Emang kenapa kalau disuruh bawa kontainer? Kan keren, kayak BJ and the Bear. Gue jadi BJ, lo bear-nya. Kenapa sih, Del? Lo kalau ngasih perumpamaan, nggak pernah enak. Mon, kan gue udah bilang berkali-kali sama lo. Kalau nggak enak, kasih kucing. Udah masuk-masuk. Lo mau ngapain? Ya gue mau masuk. Emang lo mau nyetir? Lo kan tahu, gue nggak bisa nyetir. Ya kalau nggak nyetir, jangan lewat sini dong. Emang kenapa kalau gue mau lewat sini? Mon, lo kenapa sih suka banget memperibet keadaan? Kalau nggak nyetir, lewat situ. Norak banget sih, kayak nggak pernah naik mobil aja lo. Kenapa sih kalau lo marah-marah, gue jadi salah mulu. Ini dia apaan sih, Del? Nggak ada safety belt-nya, Mon. Ya, panas dong. On banget sih lo. AC, air conditioner, kalau mau dingin. Ya nggak usah teriak-teriak gitu dong. Gue kan on, bukan budak. Ya ini safety belt, sabuk keselamatan. Sekarang sabuknya mana? Lah, kan gue bilang nggak ada. Ya nanti kita nggak selamat dong. Ya udah deh, gue cari akal dulu. Ada nih. Bisa jadi sabuk keselamatan. Cara makainya gimana, Del? Terserah lo. Kalau urusan keselamatan sih, masing-masing. Jangan bergerak. Salah saya apa, Pak? SIM saya ada. SNK juga ada. Oh, pasti seat belt ya. Saya pakai tapi di bawah, Pak. Kamu perampok kan? Perampok apaan? Orang ini mobil kantor saya kok. Sudah. Jangan banyak bicara. Korbannya ada di sebelah kamu. Yalah, Mon. Kenapa lo selalu ngerepotin gue di segala lini sih, Mon? Lagian norak banget sih pakai seat belt kayak gitu. Ya kan lo bilang tadi terserah gue. Ya tapi jangan sampai ke leher-leher gitu dong. Ya lo gak mau ngajarin sih.